Halo Sobat Cycers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Kali ini kita materi videonya adalah tuning mesin 3D printer Sovol SC08. Sebelumnya kita sudah melakukan tuning secara hasil print di video berikut ini. Nah sekarang kita akan melakukan tuning yang lebih spesifik dengan cara merubah config clipper. Buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa video config-nya, simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Oke, jadi buat teman-teman para Zekers yang mungkin sudah memiliki mesin Sovol SC08 ini dan sudah mencoba mengoperasikan, mungkin ada sedikit kendala di mana Z-offsetnya itu kadang-kadang suka meleset sedikit ya. Jadi nanti kita akan perlu atur Z-offset secara manual dari menu tune saat mesin itu berjalan. Nah sekarang untuk ilustrasinya kita akan langsung aja mengoperasikan mesin ini sesuai dengan kondisi standar si Sovol SC08 ini ya. Pertama saya akan kalibrasi Z offset yang ada di menu di leveling ini. Nah sekarang untuk mengkalibrasi Z offset kita awali dengan gantry leveling dulu dengan cara klik layar lalu leveling dan pilih quad gantry level. Maka mesin ini akan secara otomatis memanaskan batch sesuai dengan defaultnya dia ya. Nah, itu setelah tadi quad gantry levelingnya selesai, sekarang kita kalibrasi Z offset. Sebelum kita pencet ini, pastikan sudah ada filamen yang terpasang di mesin seperti ini ya. Jadi tinggal kalian klik, kalau dia terpasang filamen tinggal kita klik. Maka mesinnya akan mengulangi proses yang tadi, tapi sekarang akan men-trigger sensor yang ada di belakang sebelah kanan mesin ya. Ini namanya sensor pressure yang nantinya akan membuat mesin jadi tahu berapa nilai Z offset yang paling pas dengan kondisi batch saat ini ya. Nah sekarang setelah kalibrasi Z offset di belakang kanan, mesin akan bed mesh, kemudian akan nge-test print first layer. Nah disinilah dalam kondisi mesin standar, kita sebagai operator juga tetap harus memperhatikan lapisan pertama supaya nozzle terhindar dari masalah nabrak bed ya. Jadi di sini kita tungguin sebentar ya. Nah sekarang setelah nozzle-nya mencapai target, mesin akan mulai bergerak, diawali dengan extruder yang ngebuang filamen di sini. Lalu dia akan nge-print garis di depan. Disinilah kita harus memperhatikan jarak Z offset tuh. Kalau kita lihat jaraknya ini masih tebal, masih kurang pas, kita bisa masuk menu tune buat merubah nilai Z offset menjadi yang lebih pas. Sekarang Z offsetnya di minus 1,92. Tuh, kalau kita lihat kondisinya masih jauh, jadi ini kita kurangi nilai minusnya supaya lapisan Z offsetnya bisa menjadi lebih rata dan nempel di permukaan bed ya. Ini kita putar sedikit-sedikit ya. Kita putar sedikit-sedikit sampai kita mendapatkan lapisan pertama yang benar-benar rata. Hati-hati jangan terlalu banyak ngatur Z offsetnya supaya mesin nggak nabrak di permukaan bed. Nah, sekarang Z offsetnya sudah pas di nilai minus 2,4. Jadi ada selisih minus 0,5 ya daripada hasil kalibrasi yang tadi mesin berjalan secara otomatis ya. Nah, karena sebab inilah jadinya sebagai operator kita wajib ngecek first layer, jangan pernah ninggalin mesin dalam kondisi mau awal gerak karena itu bisa membuat resiko nozzle nabrak bed. Nah, sekarang nanti akan kita lihat seberapa konsisten nilai Z offset ini terhadap print berikutnya ya. Nah,
Itu tadi kondisi ngeprint Z-tab set dari layar di mesinnya. Tadi bisa kalian lihat setelah selesai print mesinnya langsung restart karena dia lagi nge-save Z-tab set ke memori mesin. Nah sekarang kalau kita perhatikan hasil dari printan Z-tab set ini yang tadi kita tuning itu sudah pas ya. Nah sekarang ini akan kita tes beberapa kali dengan objek yang lain supaya kita bisa melihat dengan settingan standar seberapa konsisten lapisan Z-tab set di mesin Zofo Alexi 08 ini ya. Sekarang caranya kita pindah ke laptop buat kita bikin file kubus. Oke, sekarang kita langsung aja bikin printan kubus di software slicer. Dalam hal ini saya menggunakan Orca Slicer karena Orca Slicer itu salah satu software yang bagus ya. Di sini IP mesin udah saya masukin di halaman host atau IP. Makanya sekarang udah bisa kita lihat dari menu yang ada di Clipper interface. Nah sekarang saya masukin objek dulu namanya XYZ Calibration Cube. Lalu kubus ini kan ukurannya kecil nih, saya gedein sedikit menjadi 30 mili. Nah di sini saya langsung aja print dengan kondisi full default di Orca Slicer ya, tanpa ada perubahan satupun di parameternya. Langsung kita klik slice plate dan langsung kita klik print. Prosedur print kubus ini akan kita ulangin 3 kali supaya ntar teman-teman para Zyker semua bisa melihat seberapa jauh perubahan Z-tab set di mesin Zofo ST08 ini dengan kondisi config standar. Oke guys, sekarang mesin sedang berjalan ngeprint kubus yang tadi kita setting di Orca Slicer. Seperti yang tadi bisa kalian lihat, kita tidak melakukan tuning Z-tab set sama sekali dalam proses print ini ya. Supaya nanti kalian bisa membandingkan dari beberapa kali tes print seberapa jauh perubahan Z-tab set yang ada di mesin ini. Oke, sekarang kalian simak dulu, inilah proses 3 kali print kita ngulangin kubus XYZ. Oke guys, itu tadi kita sudah melakukan 3 kali tes print kubus XYZ. Nah, karena kita konteks pada video kali ini adalah memperhatikan Z-tab set apakah konsisten atau tidak, maka yang kita lihat adalah bagian bawah objeknya. Ini kubus yang terakhir dan ini ada kubus yang 2 hasil print sebelumnya ya. Nih, ini kalau kita perhatikan secara seksama dari ketiga kubus ini, yang terakhir ini kubusnya mepet Z-tab setnya, jadi first layernya saling rapat. Sementara yang 2 kubus ini nggak pas, jadinya dia renggang. Kondisi renggang kayak gini bisa menyebabkan cetakan gak nempel, sementara kalau yang ini jika kelebihan bisa menyebabkan nozzle nabrak permukaan bed seperti ini. Nah jadinya dalam kondisi standar, mesin Zofo Alexi 08 ini wajib kalian perhatikan saat kondisi first layer ya, supaya tidak terjadi Z-tab set yang tidak konsisten seperti ini. Nah sekarang materi utama dari video kita kali ini adalah untuk memasang fitur auto Z-tab set dari Config Clipper yang nantinya ini akan membuat 3 hasil print kubus ini yang sebelumnya tidak konsisten menjadi lebih konsisten. Buat teman-teman Zyker yang penasaran gimana cara setting Config Clipper-nya, bisa simak di video berikut ini. Oke guys, itu tadi kalian sudah melihat gimana mesin 3D printer Zofo Alexi 08 ini dalam kita tes melakukan print kubus. Di situ kalian bisa melihat first layer-nya, lapisan pertamanya berubah-berubah sedikit ya. Itu akan membuat orang-orang yang menggunakan mesin ini menjadi harus banget memperhatikan Z-tab set supaya jangan sampai kejadian nozzle-nya itu nabrak bed yang mengakibatkan bed-nya itu bisa baret seperti di mesin kita ini ya.
Nah, untuk itu buat teman-teman para sobat Zyker semua yang memiliki mesin 3D printer Sofola S08 ini, yang ingin men-tuning ataupun men-setting mesinnya menjadi lebih presisi, lebih konsisten, dan lebih stabil setup setnya, kalian bisa simak video berikut ini secara baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai, kalian perhatikan dulu nih. Ini adalah lapisan kubus XYZ bagian bawahnya yang kemarin kita sudah print ya. Nah, dari 3 kubus itu, kalian sudah bisa melihat kubus pertama, kubus kedua, kubus ketiga, semuanya berbeda ya setup setnya. Untuk itu, sekarang kita akan mulai langsung aja memodifikasi ataupun tuning mesin ini supaya lebih presisi. Caranya pertama adalah kita cek dulu end stop yang ada di belakang mesin ini. Karena penyebab utama mesin itu bisa berubah setup setnya adalah dari end stop, yang mana end stopnya itu mungkin aja kendor, bautnya longgar dan segala macamnya. Solusinya adalah kita bisa pindah ke mesin. Nah, di sini ada end stop dan juga plastik yang menjadi tempatnya si end stop itu. Ini gampangnya kita tinggal buka aja buat ngencengin end stopnya itu supaya lebih konsisten ya. Ini kita buka pakai kunci L atau kunci hex. Begitu bautnya udah kebuka, kalian angkat aja ini ke atas, kabelnya akan langsung dicopot. Nah, di bagian dalam end stop ini kita lihat ada dua board ya. Board pertama adalah modul penghubungnya, lalu di sini ada sistem sensor pressure yang mana nanti dia akan digunakan untuk kalibrasi setup set. Seringkali setup set bisa berubah karena kedua baut ini kendor. Jadi caranya gampang banget, tinggal kalian kencengin ini aja sekencang mungkin, tapi jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan ntar casing ininya bisa pecah ataupun baut yang di sini bisa slack gitu ya. Jadi ini kencengin aja dua baut ini ya. Lalu di sini boleh juga kalian kencengin sedikit. Ini adalah baut yang menghubungkan ke bagian atas nih, ini boleh juga dikencengin sedikit gitu. Kelihatannya sepele, tapi ini akan mempengaruhi tekanan yang diberikan nozzle terhadap sensor ini. Supaya tekanannya itu lebih terbaca dengan konsisten, maka kita harus menjaga dia dalam keadaan yang tidak longgar. Kalau udah, tinggal kita pasang lagi kabel-kabelnya seperti ini sebelum kita kembalikan dia di posisinya seperti semula ya. Lalu kita pasang lagi baut yang tadi kita lepas di depannya. Nah, setelah kita lakukan tuning dari segi hardware, sekarang kita lakukan tuning dari segi firmware. Pertama, kita perlu menghubungkan mesin ini ke laptop melalui WiFi. Caranya kita lihat IP yang ada di mesin. Nah, sekarang kita lihat dulu IP yang ada di mesin dengan cara kita klik tombol ini. Lalu kita geser ke menu Advanced. Tuh ya. Lalu kemudian kita klik dan pilih Show IP. Nah, di sini terbaca IP mesinnya adalah 192.168.18.127. Oke, sekarang kita akan pindah ke laptop buat masukin data ini di browser ya. Oke, sekarang kita buka browser dan masukin IP mesin yang tadi terlihat di layar. Dengan cara ketik aja langsung alamatnya di 192.168.18.127. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman web interface clipper, dalam hal ini MindSail dari mesin 3D printer Sofola SV08. Untuk memasukkan fitur baru ataupun nambahin settingan config secara custom, kita bisa pindah ke bagian sebelah kiri. Di barisan sebelah kiri ini ada beberapa menu utama, mulai dari dashboard, webcam, konsol, heatmap, dan segala macamnya hingga menu mesin. Di menu mesin ini kalau kita lihat ada beberapa file config, mulai dari Krones, GetIP, makro, dan segala macamnya ya. Dari sekian banyak file ini, kita hanya perlu fokus di bagian printer config dulu ya. Kita rubah di bagian yang paling utama dulu, yaitu di printer config yang sebelah sini. Kita double click aja. Nah, di menu printer config ini adalah isi parameter si mesin 3D printer Sofola S08 yang sedang kita gunakan. Di sini ada banyak banget parameter, mulai dari fitur makronya, fitur MCU-nya, ADXL, resonance tester, temperature sensor, jenis mesinnya, input supply, probe sensor, stepper motor, dan segala macamnya ya. Dari sekian banyak menu di sini, kalian hanya perlu fokus cari bagian yang namanya probe pressure. Dengan cara kita klik geser ke bawah pelan-pelan. Nah, ini dia. Di sini ada tab namanya probe pressure.
Pro pressure itu adalah bagian yang ini nih, yang tadi kita rubah end stopnya secara manual ya, kita tuning dikencengin secara manual, yang fungsinya adalah untuk mengkalibrasi Z offset terhadap bed secara otomatis. Nah di sini kalau kita lihat pro pressure-nya itu kosong banget, hanya berisi pin X, Y, Z offset dan juga speed-nya. Ini polos banget guys. Jadinya supaya pro pressure-nya ini ntar akan menghasilkan hasil kalibrasi Z offset yang lebih presisi, kita akan tambahin samples, retry dan juga toleransi. Dengan cara kita pindah ke sebelah kanan, di sini ada saya udah saya buatin notepad secara khusus. Di notepad ini saya masukin ada custom config. Nah, ini dia. Ini langsung aja saya copy paste pro pressure. Lalu pro pressure yang tadi ada di mesin kita tiban langsung dengan cara control V. Nah, sekarang dia akan ketambahan ada sampel 3 kali. Jadinya si sensor Z offset ini akan ngulangin 3 kali nitik di belakang kanan. Lalu sampel toleransi di 0,07. Jadinya ntar kalau hasil pembacaannya itu melebihi batas toleransi di 0,07, dia akan ngulangin lagi, sehingga akan mendapatkan hasil Z offset yang lebih presisi. Dan yang paling bawah adalah sampel tolerance retry. Ini adalah misalkan dari 3 kali retry ini ada gagal terus, maka ntar mesin akan ke cancel, sehingga kalian terhindar dari resiko nabrak bed. Itu ya. Jadi fitur yang kita tambahin ini bisa dibilang lumayan penting ya buat keamanan mesin dan juga keotomatisan mesin. Lalu sekarang kita pindah lagi ke bawah. Nah, buat teman-teman para sahabat Zekers yang sudah menggunakan mesin Sofol ST08 ini, mungkin merasa ada sesuatu yang berisik ya. Coba tebak dari mana berisiknya? Dari kipas casing yang ngarah ke motherboard. Kipas ini selalu nyala non-stop meskipun mesinnya lagi nggak ngeprint, meskipun mesinnya lagi standby dan segala macamnya. Jadinya ini ntar kalau mesin yang kalian gunakan taruh di kamar tidur, terus kalian sedang kondisi malam-malam, kalian akan keberisikan dengan suara kipas yang bunyi terus. Kita akan nambahin fitur otomatis lagi, yaitu akan membuat kipasnya ini nyala dan mati secara otomatis sesuai dengan kondisi seberapa panasnya si mesin Sofol ST08 ini. Caranya kita geser ke bawah sampai ketemu bagian kipas alias fan. Nah, ini sekarang kita udah ada di bagian fan, ada fan generic 0, fan generic fan 1, fan generic fan 3 dan heater fan. Di sini belum ada perintah untuk fitur auto nyala kipas motherboard ya. Untuk itu kita langsung copy paste lagi dari notepad yang tadi saya buat. Di sini ada namanya temperature fan, board fan. Langsung aja kita seleksi dan kita copy paste ke halaman clipper yang tadi. Di sini sekarang ada tambahan fitur ini apa namanya board fan. Ada keterangan pinnya berapa, powernya berapa, shutdownnya berapa dan segala macamnya sampai kekuatan kipas ya. Nah, ini dua poin utama di menu printer config. Nanti kita akan save dan kita akan pindah ke menu makronya. Sekarang kita save dan restart dulu buat melihat perubahan dari hasil config yang tadi kita lakukan. Setelah mesinnya udah nyala lagi, kipas yang tadinya berisik nyala terus sekarang langsung mati. Karena berarti fitur auto kipas yang tadi kita pasang berhasil. Dan harapannya fitur pro pressure yang tadi kita pasang juga akan berhasil. Sekarang kita pindah ke bagian fitur auto Z offset dengan cara klik config file bagian makro ini yang ada di sini. Di bagian makro ini ada fitur-fitur tersembunyi dari mesin, mulai dari bunyi-bunyian, factory reset, gerakan, idle timeout, clean nozzle dan segala macamnya ya. Di sini kita hanya fokus pada dua bagian yaitu clean nozzle dan star print. Pertama kita akan geser ke bawah dulu untuk mencari menu clean nozzle. Nah, ini ketemu clean nozzle ya. Clean nozzle kalau kita lihat secara kondisi default, dia hanya berisi sebaris kode yang isinya sedikit. Sekarang langsung aja kita tiban pakai clean nozzle yang kita buat sendiri ya. Ini sama seperti biasa, kita seleksi dan langsung kita copy paste ke halaman main cell clipper.
Tuh, sekarang dengan kode yang baru, ini akan ada penambahan pembersihan nozzle yang tadinya cuma satu kali, sekarang menjadi tiga kali. Yang tadinya posisinya agak ke belakang, nggak kenain end stop, sekarang akan kenain end stop dan juga karet pembersih nozzle. Sehingga ini akan membantu meningkatkan konsistensi hasil kalibrasi Z-Upset. Lalu kita geser ke bawah lagi sampai ketemu yang namanya start print. Start print ini adalah perintah clipper untuk menjalankan mesin yang mana biasanya ada rincian mulai dari pemanasan bed, pemanasan nozzle, clear, segala macam, loading, filamen, dan segala macamnya ya. Di sini kalau kita lihat start print bawaan Sofol, ini nggak ada perintah auto Z-Upset sama sekali. Bahkan nggak ada perintah untuk cleaning nozzle. Jadi dengan kondisi kayak gini, saat mesin itu jalan, dia masih berceceran nozzle-nya kayak itu tuh, kalau misalnya ada gumpalan dan Z-Upset-nya ngaco, karena Z-Upset-nya belum terkalibrasi secara otomatis ya. Untuk itu kita tinggal ulangi cara yang tadi, copy paste kode notepad yang kita buat, lalu Ctrl V. Nah, sudah ketiban. Di sini kalau kita lihat perubahan kode yang baru adalah dia ada pemanasan bed dan nozzle sesuai dengan first layer ataupun initial layer di software slicer. Jadinya kalau kondisi standar dia statis di 65/130, kalau sekarang fleksibel sesuai dengan settingan di software slicer. Jadi ntar kalau kalian ngeprint bahan ABS yang suhunya tinggi, maka nozzle-nya juga akan sepanas suhu ABS. Sementara kalau kalian ngeprint bahan PLA yang suhunya rendah, maka nozzle-nya di-cleaning dengan kondisi suhu PLA. Lebih fleksibel ya. Nah sekarang langsung aja kita save and restart lagi buat langsung kita tes secara fungsi dari 4 fitur yang tadi kita tambahin. Langsung save and restart. Nah itu tadi kita sudah selesai memasang fitur tambahan pada makro clipper dan juga printer config. Sekarang tanpa banyak bicara, langsung aja kita tes jalanin mesin ini supaya kalian bisa melihat perubahan yang terjadi di mesin 3D printer Sofol SV08 ini. Saya langsung aja klik file yang terakhir kita tes print, jadinya nggak ada perubahan secara gcode, file yang sama, ntar kita lihat apakah hasilnya ada perbedaan. Yuk langsung kita print. Pertama dia akan memanaskan bed dan juga nozzle, kemudian dia akan mulai gerak untuk kuat gantry level dan clean nozzle. Setelah cleaning nozzle dan kalibrasi Z-Upset, mesinnya langsung mengkalibrasi permukaan bed untuk hasil first layer yang paling perfect. Nah sekarang sudah selesai semua kalibrasinya, kemudian nozzle akan memanaskan nozzle ke suhu final untuk kemudian dia ngeprint. Di sini kalian perhatikan baik-baik, apakah nanti saat mesin ini jalan dia langsung pas ataukah masih harus kalibrasi secara manual. Kalau pas berarti settingan makro dan printer config yang kita lakukan tadi berhasil, kalau nggak pas berarti diragukan. Nah silakan teman-teman para shaker perhatikan baik-baik itu. Lapisan pertamanya apakah sudah pas atau belum? Dengan kondisi mesin tanpa kita modifikasi sama sekali ya settingan Z-Upset-nya. Oke guys, tadi kalian sudah ngelihat gimana hasil dari mesin Sofol SV08 ini saat kita ulangin 3 kali ngeprint kubus X, Y, Z setelah kita pasangin makro clipper. Di sini kalau kalian lihat seperti yang tadi udah 2 kali sebelumnya, hasil first layer-nya itu
sekarang udah lebih konsisten karena selisih antara satu print dengan print berikutnya dan print berikutnya lagi itu selisih Z offsetnya itu udah nggak jauh, nggak kayak orisinil bawaan pabrik yang mana kadang-kadang bisa sampai selisih 0, minus 0,2, 0,3 dan segala macamnya ya. Jadinya berarti makro clipper dan juga perubahan config printer yang tadi kita lakukan di Sofwall ini berhasil ya. Dengan adanya modifikasi ini, tujuannya adalah supaya teman-teman para sahabat Zekers yang sudah memiliki mesin Sofwall SX8 ini akan bisa mengoperasikan mesin dengan lebih gampang dan juga terhindar dari risiko nabrak bed seperti ini. Oke, sementara kalau buat teman-teman Zekers yang belum memiliki mesin Sofwall SX8 ini, bisa juga langsung beli di Tokopedia kita atau Shopee, ada juga di Bukalapak dan di website kita sendiri. Atau kalau teman-teman pengen lihat langsung secara fisik ini mesinnya, bisa berkunjung ke toko kita yang beralamat di Jalan Raya Pas Pengumen nomor 20D, 3D Zeku, Jakarta Barat. Oke. Demikian video kita kali ini soal tuning dan juga modifikasi clipper di Sofwall SX8. Saya Dirama, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.